Saat ini Anda bersama siaran Televisi Republik Indonesia, Stasiun Surabaya. Saudara, kita sampai sekarang pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 1981. Anda tentu ingin mengetahui acara-acara yang segera akan kami sajikan ke hadapan Anda. Baiklah, sekarang kita tinjau bersama susunan acara selengkapnya. Sama ketagihan. Nah, terus maunya ya apa? Beli morfin. Terus sekarang ya apa, Mbak? Begini ya, kan dulu saya sudah ngeraktir Tesi. Sekarang gantian Tesi yang ngeraktir saya. Termasuk binatang apa ya? Binatang memamah dia. Orang nih, Mas. Belum kenal. Iya. Silakan kenal. Mbak, ini Mbak yang jaga. Kenalan dulu, Mbak. Nggak usah malu. Ini nggak apa-apa kok. Loh, Ini gudang yang menjaga saya ini. Ya. Kenalan? Dia pinter main sepak bola. Oh. Bisa kenalan? Bisa. Anu, namanya siapa? Kabul. Tesi. Namanya siapa? Tesi Wahyuni Riwayati Hartati Inte. Oh, Dek, Tesi Inte gitu ya. Inte enggak pakai, Mas. Itu tadi Tesi Titik. Oh, Tesi Titik. Riwayati Hartati Titik. Tesi Riwayati Hartati Titik. Ya apa sih lagi? Titik enggak ada. Tesi Wahyuni Riwayati Hartati Buzar ngono lho, Mas. Ini apa ya? Ayo lepaskan senjata. Ayo lepaskan. Kalau tidak terpaksa saya akan memberi hadiah kapsul panas bernada malam. Tolong. Beranjangan 47, beranjangan 47. Ya? Ya, beranjangan 47. Di sini 47 berada di Jalan Bandung dalam penggerebekan. Minta dikirim polisi seluruh Indonesia supaya datang ke sini. Ini buktinya. Hei. Ini salah satu bukti bahwa saudara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976. Memang lain kali kalau ada kejadian seperti ini, Bapak segera lapor kepada yang berwajib. Dan Pak Wajib akan menerima laporan daripada orang-orang yang lapor itu. Pak Wajib siapa, Pak? Maksud saya yang berwajib itu polisi. Polisi itu namanya Pak Wajib, gitu loh. Gudang itu miliknya siapa? Tegak putih ini. Kayak punya. Lalu tujuannya? Untuk diedarkan di sini, iya, dijual. Meracuni generasi muda, iya, yang mestinya akan bertanggung jawab tentang masa depan daripada bangsa. Ini suatu tanda bahwa saudara menyimpan sejenis obat-obat terlarang termasuk ini. Pokoknya siapa yang menyimpan dan disalahgunakan seperti hanya Rohypnol, Mandrak, LSD, BUUD, KUD, dan saya laporan, Pak. Di samping itu saya mau dibunuh, Pak. Duh, ini masalah lagi. Siapa yang membunuh? Ini. Saya tapi yang suruh ini, Pak. Pembunuhan 340 BPKB. BPKB. KUHP. Ini maksudnya direncanakan disertai dengan pembunuhan. Iya, Pak. Ngerti?